Selanjutnya kita akan kepoin rumahnya Tania Nadira, putri dari Bapak Wakil Ketua MPR RI. Di dalam rumah, Kak Tania punya koleksi tas dan sepatu branded yang harga satuannya mencapai puluhan juta rupiah. Kalau ditotalin, koleksi Kak Tania ini bisa mencapai hampir setengah miliar rupiah. Wow, aku terpesona. Jadi penasaran nih, gimana ya bentuk ruang tamu Kak Tania yang katanya dihiasi lampu gantungan mewah seharga 200 juta rupiah itu? Mari-mari kita intip Sobat Sokinku. Kak, ini ngomong-ngomong konsepnya apa nih, Kak? Konsepnya klasik. Iya, ngomong-ngomong nih, Kak. Ini lampu beli di Kenari. Aku banyak yang beli di Kenari. Oh, banyak. Nah, ini? Yang ini Da Vinci kayaknya. Ini Da Vinci. Da Vinci? Nah, ini harganya berapa, Kak, kalau beli tadi? Kira-kira berapa? 200 juta, benar nggak, Kak? 200. Gimana, naik ya? Dikit lagi. Oh. Naik dikit. Dikit lagi. Naik dikit lagi. Naik dikit. Ada bangku nggak? Kita naik dikit lagi nih. Tanya Kak, ini apa nih Kak? Buat ini tempat lilin. Tempat lilin? Kakak tahu nggak harganya berapa? Enggak, ini sih murah, ini paling 1.2 juta kali. Hah? Salah. Apaan? Gue tahu harganya. Apa? Berapa? Saya tahu Kak harganya. Berapa? Kak. 9,5. Iya, oh tadi satunya 9,5. Ah, mesti kita 500. Enak banget, Sel, hijaunya, Sel. Kak, ini kenapa hijau? Berani banget. Kenapa hijau? Iya. Karena kita gini, jadi mama itu selalu dari rumah yang dulu enggak jauh dari gold. Kalaupun mau berwarna biru atau toska itu pasti ada goldnya dan pilihnya kalem. Terus aku kayak bilang, "Mah, boleh yuk sekali-sekali kita coba warna yang terang gitu loh." Iya, iya. Terus ijo kan kayak lagi happening banget nih gitu. Yuk kita buat gold tetap tapi ijo gitu. Terus kayak tiba-tiba nih pas lagi milih wallpaper kayak, "Mah, ini aja yuk." Gitu. Ini si ini wallpaper ini nih gitu. Oh, ini. Ini tahu dong harga semeter berapa duit wallpapernya? Nah, oh, tahu. Kalau wallpaper itu dia enggak per meter, dia per roll. Roll. Satu roll itu 5 meter. 5 meter. Iya, nah satu roll itu sekitar 900 sampai 1 juta. Buset. 5 meter. Eh, 1 juta lah gua kemarin seru, cuma 17.500. Lu mau wallpaper? Itu udah sama ongkos pasang. Nah, saya masak sendiri, saya ngecat sendiri. Nah, Kak, ini ngomong-ngomong tempat pijit siapa, Kak? Jadi ini itu, jadi gini, papa aku tuh kan hobi banget dipijit. Jadi kita beliin lah kado ulang tahunnya papa tuh kursi pijit. Tadi tuh makanya happy banget pasti beliin kursi kado pijit. Ulang tahun. Kado ulang tahun. Kursi pijit. Tapi ngomong-ngomong berapa duit? Ini berapa duit harganya? Ini harganya yang aku tahu ya harganya 100. Tapi pas gue beli diskon. Oh, diskon. 80 nggak 70 gitu. Itu pas waktu denger harganya kaget nggak? Kaget. Aku sih nggak kaget karena tahu itu harganya mahal. Iya. Oh. Eh sebenarnya kalau karena ini nih benar-benar semuanya nih ya. Semuanya kayak. Kayak gini nih ya. Coba ini kaki, tangan. Ini kaki, tangan, kepala. Ini kan kaki nih. Nih. Ya, ini sampai pundak-pundak terus tangan juga. Jadi mereka di udah full aja semua tuh sampai tiduran gitu. Nah, biasanya kalau duduk gitu ada orang nih SPG-nya. Mau nabuk, mau 15 menit atau 30 menit.